Terus ada. Kasus pencurian di salah satu sekolah lanjutan atas di Banjarbaru. Kejadiannya dilaporkan pada hari Senin, karena untuk tepatnya harinya kapan kejadiannya, setelah Sabtu sekolah tutup, pagi Senin dibuka, ternyata kaca di ruang tamu pecah. Setelah dicek, ternyata barang-barang yang ada di situ berupa laptop 3 unit masing-masing jenis Acer dan Lenovo sudah tidak ada.